di room semuanya gini meriah bisa nggak? Dari Pandesur mana? Angkat tangannya dong sambil lunya ulang. Dari Mama Pandesur mana? Dek, kamu kenapa? Dari Mama Pandesur mana? Dari Tunas Mahardika? Aduh, coba yang masa yang laki begini sih. Aduh. Dari Tunas Mahardika ini ada ya? Iya. 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 Iya, aduh. Semoga tidak kampanye ya. Dari YBMI? Mantap. Nah, sekarang sebelum acara kita mulai, di luar sini keluar satu pintu itu kita bisa minum-minum dulu. Ada teh, ada kopi, ada apa sih yang asam-asam itu? Iya, betul. Terusnya ada apa lagi ya? Oke. Yuk, kita mau coffee break sebentar. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Ya. Ke dalam sini enggak boleh bawa minuman, makanannya lagi enggak boleh ya. Harus habis di luar, oke? Yuk, silakan. Terusnya tarik bawa ke depan, terserah mau perempuan atau laki-laki. Dari Van Destur, kakak minta siapa ya? Minta Seril, cari sebentar. Cari. Terusnya dari YBMI siapa ya? Kita mempersingkat waktu, ayo. Nah, tarik siapa aja? Oke, tarik. Di sini, ya. Maju ke depan. Maju dikit bisa? Maju dikit, oke. Kamu maju dikit. Nah, ayo tarik aja siapa yang pakai baju merah itu. Nah, boleh itu, baju merah itu. Boleh, bawa aja, bawa tarik aja baju merah, gak apa-apa. Ayo. Ah, silakan. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ayo geser sini bisa? Marcel. Ah, geseran, oh oke. Okay. Dah, bisa majuan dikit? Majuan dikit bisa? Nah, majuan dikit bisa, oke? Okay. Bener posisi berdirinya seperti Arif begini. Nah, di depannya. Iya, di depannya. Oke. Okay. Nah, kasih jarak, oke? Okay. Di sini, saya mau main game. Game-nya mungkin banyak yang udah pada tahu, oke? Okay? Nah, sekarang yang perempuan, yang kakak-kakak dari... kakak-kakak lagi. Aduh. Yang panitia sebelah kiri. Yang panitia sebelah kirinya. Panitia sebelah kirinya. Nah, sebelah kiri. Sekarang kenalan dulu. Kenalan berdua, cepetan. Kenalan. Udah? Udah, oke. Okay. Dari sini namanya dia siapa? Cheryl. Namanya siapa? Kak Elizabeth. Namanya siapa? Marcel. Namanya siapa? Siapa? Kamu jangan takut. Namanya siapa? Yang kenceng, Karif. Karif. Nah, namanya siapa? Andreas. Namanya siapa? Sarah. Andreas sama Sarah, oke. Ini yang tengah bisa geser satu langkah ke kiri. Nah, pas. Oke, sekarang berdua hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Game-nya begini. Oke, okay. Oh ditukar. Posisinya ditukar. Ini di sini. Kamu di sana. Arif di sana. Nah, yang di sini di tengah. Oke. Okay. Oke, okay, majuan. Oke. Okay. Game-nya gini. Kalau dengerin peraturannya ya. Kalau ada kata Tuhan Yesus bilang, oke. Okay, Tuhan Yesus bilang, misalnya pegang rambut. Oke, okay, gitu ya. Contoh. Dengerin baik-baik. Serius. Ayo dengerin baik-baik. Pokoknya pegang rambut aja ya. Contoh, Tuhan Yesus bilang jongkok. Semuanya jongkok. Oke, jongkok.
Nah, nggak apa-apa, derita lah ya. Oke, Tuhan Yesus bilang berdiri. Tuhan Yesus bilang balik kanan. Balik kanan ya. Balik kanan, oke. Oke, Tuhan Yesus bilang hadap kanan dan hadap kiri. Hadap kanan, hadap kiri. Oke, nggak tahu. Pokoknya seperti itu ya. Peraturannya seperti itu. Setiap ada kata Tuhan Yesus bilang lakuin, benar? Benar? Siap? Oke, hadap ke depan dulu semuanya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Untuk panitia hadap kanan. Untuk panitia hadap kanan, panitia hadap kanan. Untuk yang tamu undangan hadap kiri. Tamu undangan hadap kiri, oke. Siap gerak? Siap gerak? Enggak usah nengok ke sini, enggak usah nengok ke sini. Pokoknya depan-depan aja. Tuhan Yesus bilang, pegang kuping teman. Tuhan Yesus bilang lepas kuping teman. Oke. Tuhan Yesus bilang salaman. Ya. Tuhan Yesus bilang lepaskan salamannya. Tuhan Yesus bilang pegang pipi teman. Lepaskan. Salah semua, bener gak? Serius dah. Oke, salah semua. Ingat, itulah peraturannya. Sekarang serius ya. Serius, ingat, dengarkan baik-baik, konsentrasi. Jangan lihat ke saya. Hadap-hadapan aja. Tangannya di samping kanan kiri. Fokus. Tuhan Yesus bilang kaki kanan maju satu langkah. Tuhan Yesus bilang mundurkan kaki tangan kita. Kaki kanan ke belakang. Tuhan Yesus bilang pegang telinga teman. Oke. Udah. Lepaskan. Oh, salah semua enggak? Salah semua enggak? Silakan duduk kembali. Steven maju, sini Steven. Steven maju sama Mona. Mana Mona? Sini, cepat. Oke. Steven cari teman dari Papa Listur. Kamu cari teman dari Tunas Mahardika.
ini mana, biarin aja. Cari itu, teman Tunas Mardika. Mona cari Tunas Mardika. Tarik aja, tarik, tarik, tarik. Ya. Oke, diam, 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 diam. Dah, samping-sampingan. Silakan. Ini dari mana? Mana belakang? Bacanya dari mana? Bapak Destur. Ini mana belakang? Ini dari mana? Nah. Silakan cari, cari aja, cari aja, cari aja. Cepat. Cepat cari, 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 cari. Sekarang dengerin, dengerin. Enggak usah depan-depan, hadap ke depan. Hadap ke depan. Permainannya begini. Oh, kurang satu lagi ya. Oh iya, kurang satu lagi. Siapa ya? Mau nunjuk di samping kiri ya, enggak enak. Suntoro cari teman dari, oh jangan Suntoro, maaf, jangan Suntoro. Riana, 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 Riana. Riana cari teman dari YBMI, cepetan. Cepet, 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 cepet. Durasi, 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 durasi. Durasi, 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 durasi. Cepet, cepet, cepet. Durasi, 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 durasi. Durasi. Cari, cari, cari. Oh udah, oke. Kenalan, oke dari sini dulu, siapa namanya? Ariana. Siapa? Riana. Riana. Milton. Milton. Siapa? Eh, yang kencur, Kamona. Kamono. Kamono. Serem amat namanya, masa Kamono. Siapa namanya? Kamona. Kamona. Henry. Siapa? Henry. Bener? Oh, oh Kamona lagi. Henry. Henry. Bener? Iya. Ini namanya siapa? Riko, bener Riko? Bukan, siapa namanya? Rika. Heh, namanya Rika ini, namanya Rika ini. Namanya siapa? Siapa? Steven. Steven, namanya siapa? Riko, oke. Sekarang tuh, semuanya hadap ke depan sana. Semuanya hadap ke depan. Semuanya hadap ke depan gini. Di antara kalian, terserah. Ini, anggap aja kalian sebagai pematung atau pemahat. Ya, anggap aja kalian sebagai pematung atau pemahat. Begini, terserah. Nanti siapa yang mau pilih, siapa yang jadi pematung, siapa modelnya. Pilih. Modelnya adalah satu, Bunda Maria. Satu, Bunda Maria. Yang kedua, Tuhan Yesus disalib. Atau yang ketiga, tokoh film. Contohnya Doraemon, tapi harus pakai gaya, ya. Atau contohnya patung Pancoran, itu bisa, ya. Sekarang diskusiin, satu menit dari sekarang, silakan, silakan siapa yang mau jadi pematung, siapa yang mau jadi model. Cepetan, satu menit, sambil kerjainnya kayak sambil jadi patung ya. Pakai gaya, anggap aja lagi mahat, gitu. Oke, ayo dan silakan diskusi. Hah? Yang jadi model siapa? Misalnya dia jadi model, ya dia diam, harus digerakin sama pemahatnya. Kamu terserah mau jadi apa? Terserah, terserah, terserah. Ayo, silakan. Ayo, diskusiin, diskusiin. Nanti yang paling unik yang dapat hadiah. Ayo, silakan. Oke. Udah diskusi belum? Udah diskusi. Dimulai. Apa aja murid udah. Nah, dimulai dari lihat depan dong. Dimulai dari oh tunggu yang berdua ini kayaknya belum selesai. Silakan diskusi. Itu
Ayo, udah? Diskusinya udah? Hadap-hadapan, silakan. Iya, boleh, boleh jadi Spider-Man, boleh, silakan. Silakan jadi Spider-Man, apa boleh yang kalian suka, ya. Terserah, terserah. Dimulai dari jam 6 sore, oh enggak? Oke, dimulai dari sekarang. Ayo. Ini kok dia udah dimulai, ayo, siapa yang jadi pemeran? Ya, dimulai dari siapa yang jadi pemahat siapa, yang jadi model siapa. Dimulai dari sekarang. Ayo. Terserah, jangan ketawa. Terserah, apa yang suka-suka. Pemahat suka lakuin. Oke, udah selesai. Kita hitung dari 5 sama-sama ya, sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Udah, diam, udah. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling unik? Pertanyaannya paling unik ya, yang paling unik. Udah, siapa yang paling unik? Kasih tepuk tangan ya, dari Steven. Oke, cukup. Dah, sekarang dari Mona. Lumayan, 5.000 orang. Dari Riana, 100 orang. Oke, pemenangnya adalah Rigo. Silakan duduk kembali. Oke. Yuk. Kita minta Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan karena sampai hari ini di awal tahun 2017 ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Kita bersyukur 1 menit. Mari kita bersama-sama yang ada di tempat ini, kita berdoa. Kita memberkati bangsa ini di awal 2017. Kita banyak belajar di tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya apa yang terjadi di bangsa ini, bencana alam, kerusuhan di mana-mana. Mari kita memberkati bangsa ini, kita berdoa untuk bangsa ini satu persatu. Biarkan Tuhan turun campur tangan atas bangsa ini. Biarkan pemulihan terjadi pada ekonomi negara ini. Pertahanan keamanan pada negara ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita angkat satu pujian. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak. Yeah.
bersyukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah pada sore hari ini, Tuhan, mari Engkau beracara di tempat ini, Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu, Tuhan, setiap kami yang hadir, Tuhan. Kami perlukan urapan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bahwa biarlah Engkau bawa kami, Tuhan, untuk kami boleh masuk hadiran-Mu seperti anak-anak kecil ini, Tuhan. Kami boleh masuk bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, menikmati Engkau, Tuhan, lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap acara ini, Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang beracara di tempat ini. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, pemain musik, setiap anak-anak-Mu yang ambil pelayanan di tempat ini, Tuhan. Urapi setiap kali, Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu, Tuhan, di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 17 ini yang sangat bersyukur, katakan amin. Amin. Sekali lagi kurang keras, katakan amin. Amin. Bisa colek kanan kirinya, hei, senyum dong, ayo. Colek, 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 colek. Hei, senyum dong. Kasih tos kanan kirinya, paling banyak 5 orang. Tos, silakan. Oke, oke. 5 orang boleh berdiri. Nah.
tapi ke angka 1, 2, 3. Bintang raja yang mulia.
judul lagunya apa? Judul lagunya apa? Kamu kata yang kakak tanya kamu. Yang kakak tanya kamu apa judul lagunya? Iya benar enggak? Apa? Judul lagunya apa? Terang dan sempurna. Ya. Oh, terang yang sempurna. Oke, seperti Tuhan Yesus, terang yang sempurna. Dari Panti Asuhan mana? Alamatnya di mana? Kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita juru selamat kita. Amin. Amin. Ada deh. Ada suara yang amin. Amin. Haleluya. Mari kita sukacita kita hari ini. 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 Ini.
yang dikasih Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Tapi sebelumnya nih, ini banyak anak-anak nih. Kira-kira tahu nggak ya apa itu narkoba? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nggak, narkobanya. Narkobanya itu apa? Narkoba itu apa? Kecanduan. Ada lagi yang tahu? Cendol. Narkoba itu singkatan, narik kolor babe. Bukan ya? Bukan ya? Tapi gak salah ya. Narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi dulu saya gak tahu apa itu narkoba. Terus dibohongin teman, katanya enak, enak, enak. Pas make, jalan sepoyongan begini. Lu ngomong begitu, ngomong aduh. Nah, kalau ngomong tuh jadi, aduh, bro, kemari bro, aduh. Nah, begitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya dibohongin teman. Lalu setelah itu pengen nyoba-nyoba, penasaran gimana sih narkoba itu, kayak apa sih sebenarnya. Nah, ternyata setelah saya pakai sekali, dua kali, enak, empat kali, enak. Lalu kesananya, akhirnya saya yang diatur oleh narkoba. Jadi kalau nggak ada narkoba, perasaan saya gelisah. Hidup nggak enak, nggak tenang. Dulu saya gara-gara narkoba kurus, sama orang tua berantem terus kerjaannya, pulangnya malam, dan beberapa kali gara-gara mabok, narkoba itu bikin mabok. Dan dulu saya kalau mabok suka naik motor jatuh, akhirnya di muka saya ini, di badan ini banyak-banyak luka-luka bekas jatuh dari motor gara-gara mabok. Dan akhirnya pernah saya mencoba untuk berhenti, tapi saya nggak bisa. Kali ini berhenti, besok pakai lagi. Hari ini berhenti, besok pakai lagi. Dan saya pernah juga direhab dulu, akhirnya direhab, tapi nggak bertahan lama. Saya minta pulang, akhirnya saya pakai lagi dan terus-terusan sampai akhirnya, oh ya, saya pernah suatu kali gimana ya ceritanya, susah nih. Pokoknya intinya adalah narkoba itu saya mencoba semua jenis narkoba dan itu yang membuat saya akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika saya pacaran dan saya merasa senang, saya pakai narkoba. Ketika saya putus sebagai pelampiasan, saya pakai narkoba. Ketika saya kalah taruhan bola, saya pakai narkoba. Ketika saya menang taruhan untuk dirayakan, saya pakai narkoba. Dan itulah yang membuat hidup saya akhirnya hancur, hidup saya jauh dari Tuhan. Pernah suatu kali pun saya melayani di gereja sambil keadaan sambil minum. Saya pernah ke gereja, akhirnya keadaan kacau, semua orang pada tahu kalau saya minum, akhirnya saya mengalami penghukuman dari gereja itu. Dan akhirnya saya diskors, tidak boleh ke gereja selama beberapa waktu. Lalu tapi akhirnya itu tidak membuat saya untuk kapok, berhenti minum, tapi saya melanjutkan, malah makin jadi untuk saya minum. Karena saya merasa ditolak oleh masyarakat, merasa ditolak oleh orang-orang, akhirnya saya frustasi dan akhirnya saya tarik ke obat-obatan dan minum. Dan keluarga saya capek akhirnya, gak tahu harus digimanain. Nah, ini anak nih, dikerasin salah, dilembutin pun salah, dikasih uang salah, gak dikasih uang ngamuk. Akhirnya kakak saya mencari-cari di
gimana solusi untuk kesembuhan, pemulihan kecanduan narkoba saya. Akhirnya setelah beberapa saat saya ketemu dengan rehab namanya Breakthrough Missions ada di Sentul, dan saya di sana jalanin 1,5 tahun, dan sekarang saya hampir menyelesaikan 1,5 tahun itu. Dan pertama kali saya di rehab itu, saya benar-benar mengenal kasih Tuhan buat saya. Dan hari ini pertama kali saya nggak merokok dalam hidup saya ini 1,5 tahun saya bersih dari rokok, dari minum, dari obat-obatan, dan ini rekor dalam hidup saya. Dan saya merasa Tuhan menolong hidup saya, dan saya berterima kasih, bersyukur sama Tuhan bahwa saya sudah disembuhkan dari kecanduan saya narkoba. Terima kasih. Siapkan di gunung,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian. Shalom. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara.
dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur sore hari ini ada di tengah-tengah kalian. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan memperingati Natal, ya. Memperingati Natal berarti kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan di dalam setiap acara Natal dan saya melayani, saya selalu ingin memberikan penerangan, ya, tentang arti kedatangan Tuhan menjadi manusia. Tuhan Yesus menjadi manusia, hidup di dunia ini, saudara, yang sesungguhnya dunia tidak layak untuk menerima Dia, mengalami kehidupan seperti manusia dan menjalani apa yang Bapa di sorga itu perintahkan dengan taat dan setia. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Amin. Adik-adik dengar, ya, dengar baik-baik. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia, perkataan-Nya Allah yang jadi manusia. Dan perkataan Allah yang jadi manusia itu memberikan contoh teladan kepada kita yang namanya ketaatan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Bukan masalah makan buah jatuh dalam dosa itu. Karena ada yang protes begini, Tuhan tuh galak banget, perkara makan buah saja hukumannya neraka. Jadi saudara, bukan perkara makan buah, tetapi perkara bahwa Hawa dan Adam itu gak taat. Dan jelas ketidaktaatan itu hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Dan yang sangat jelas juga, manusia gak mungkin bisa taat. Karena ketaatan itu adalah ketika kita gak ngerti, bahkan kita gak suka juga, tapi kita harus taat, tetap lakukan. Tanpa contoh firman itu jadi manusia, ya kan? Sementara Tuhan enak-enakan di sorga. Dan kita sekarang sudah tidak bisa bicara begitu karena Tuhan juga sudah pernah bonyok. Dan Dia tetap taat, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan semuanya yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tepuk tangan untuk firman-Nya. Saudaraku, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan firman-Nya itu jadi manusia untuk kasih contoh. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sementara kita menurut Ibrani pasal 12 ayat 4, di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita tuh belum sampai mencucurkan darah. Kita ini adalah umat pemenang, kan? Kan kalau nyanyi semangat, gue mau jadi pemenang lebih daripada pemenang. Apa itu pemenang? Bukan pemenang itu ketika bertanding, oke, bertanding kita menang, kan saudara. Tetapi yang dimaksudkan adalah ketika kita menang untuk melawan keinginan melakukan dosa. Tuhan Yesus adalah pemenang. Amin. Sampai mati di atas kayu salib, Dia tuh menang loh. Tidak melakukan dosa, selalu mengampuni. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita contoh Dia. Masalah pengampunan itu penting banget. Masalah kasih apalagi di atas segala-galanya. Jadi sudah ada contoh bahwa Dia taat di dalam hal kasih, di dalam hal pengampunan, itu Dia taat.
Tuhan ingin supaya kita ikuti Dia. Nah, jadi saudara, hari ini tema Natal kita adalah Natal menjadikan kita semua ya, jadi sahabat yang menyejukkan. Jujur, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita menerima Dia sebagai terang di dalam hati dan hidup kita, bisa gak sih kita jadi sahabat yang menyejukkan? Menjadi sahabat yang menyejukkan, selalu memberikan kesejukan dan selalu membawa damai. Yang ada adalah ketika sahabat kita ada masalah dengan orang, kita selalu memberikan nasihat-nasihat yang bikin panas. Tadi gue denger tuh ya, dia tuh ngomong begini sama gue, oh kalau gitu mah hajar aja, begitu kan ya. Dulu kita begitu ya. Tetapi puji Tuhan, kita mencontoh Dia yang sudah jadi manusia, firman-Nya itu jadi manusia untuk kita teladani. Sehingga saya yakin dan percaya, karena mengalami kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, itu yang membuat kita mampu untuk menjadi sahabat-sahabat yang menyejukkan. Amin. Dalam segala hal, perkara apapun juga, Tuhan inginkan supaya kita tuh selalu membawa kesejukan, tidak memberikan hal-hal yang panas, memanas-manaskan dan suasana, tetapi menyejukkan. Tuhan Yesus ingin supaya saudara-saudara dan saya selalu membawa damai. Amin. Itu sebabnya kita akan baca lebih dahulu firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat pertama. Yang akan kita baca adalah dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Di sini sudah ada, senang saudara bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Saudaraku, senang saudara bangkit berdiri, kita akan membaca satu ayat ini dulu ya. Kita baca ayat ini ya, dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ya. Kita baca ya. Biasakan untuk menghormati firman, karena saya yakin percaya ketika firman Tuhan kita hormati, maka firman itu akan hidup dan berkuasa. Kita baca satu ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagia orang yang berbahagia. Amin. Terima kasih saudara sahabat ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal menjadikan kita sahabat yang menyejukkan. Memperingati Natal artinya memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Dia disebut sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Yang namanya kedamaian itu dicari-cari orang. Orang jungkir balik bekerja luar biasa supaya mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kenapa? Cari duit supaya bisa damai. Tapi kan gak dapat. Yang namanya damai itu gak bisa dicari, gak bisa dibeli juga apalagi. Meskipun namanya diganti menjadi Bapak Damai, tapi gak bisa damai. Saya punya teman, suaminya itu namanya Damai, tapi ribut mulu, sampai akhirnya cerai. Artinya apa? Kita bersyukur, kita gak usah cari-cari, kita tuh dapat damai dari Sang Raja Damai. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang aku beri gak seperti yang Tuhan beri. Sorry, apa yang aku beri gak seperti manusia beri. Makanya tadi bisa persis ada kesaksian. Saya nanti perlu undang kalian itu ke klub saya Jaya Raya ya, karena menurut saya narkoba itu
dari rokok ya, benar ya? Ya. Jadi ada atlet-atlet yang sekarang ini fenomenanya merokok. Dan saya sudah katakan kepada mereka, saya nggak marah, karena saya percaya yang namanya addicted atau kecanduan nggak bisa dimarahin. Saya mau coba dengan kasih untuk memberikan kesejukan kepada mereka. Jadi saya kasih nasihat itu nasihat yang saya nggak marah. Saya cuma pengen tanya saja, kamu tuh pengen jadi juara dunia enggak? Kalau pengen jadi juara dunia, harus melepas narkoba. Dan nggak mungkin langsung toh, aku tadi sudah kesaksian hebat banget loh. Ya toh nggak mungkin, betul ya? Sulit loh, nggak bisa berubah, nggak bisa langsung begitu. Makanya saya katakan kepada mereka, saya nggak marah, tapi saya cuma ingin kamu itu bisa menggapai mimpi dengan kamu tuh melepas narkoba perlahan-lahan. Kalau kamu nggak bisa, lebih baik sekolah, jangan jadi atlet. Dan saya bersyukur dengan nasihat-nasihat yang menyejukkan itu, saya bersyukur adalah orang-orang sebagian dari mereka sudah nggak rokok lagi. Jadi rupanya penting banget di sini itu masalah kesejukan dan damai sejahtera. Amin. Jadi di sini ada orang-orang tua, ya kan? Sebaiknya itu ketika menasihati anak juga jangan galak-galak. Tegas harus tegas, tapi beda loh, tegas dengan galak itu beda. Yang namanya tegas itu, kalau kita sudah menetapkan peraturan dan dia melanggar, harus tegas, harus ada hukuman. Kalau galak, itu tuh kadang-kadang tuh juga over, ya. Nanti marahnya tuh marah sesuatu yang diucapkan oleh mulut kita, yang membuat malah semangat si anak itu menang. Dasar goblok. Ya jadi nggak ngerti-ngerti, emang IQ-nya jompong begitu ya kan? Jangan dong ya. Kalau kemarin seperti itu, nanti saudaraku nggak mungkin berubah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maksud saya hari ini, saya ingin ya menerangkan kepada saudara-saudara sekalian dan adik-adik juga, ya bagaimana? Kan ini kan adik-adik coba dengerin, ya. Dengerin, ya kan? Saya bersyukur banget bahwa kalian sejak masih kecil banget ini sudah sering ikut ibadah. Bersyukur ya, amin. Bersyukur ya. Jadi percaya yakin, satu lagi, percaya yakin bahwa Tuhan gak pernah kan punya niat jahat sama kita. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Tadi kita udah nyanyi, ya sekarang tuh aku ngerti bahwa Tuhan tuh punya rancangan buat kita tuh rancangannya baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, Tuhan punya rancangan. Asal kalian itu mau juga berusaha, ya. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, kan begitu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maka apa ini akan membuat kita menjadi orang-orang berarti. Natal membuat kita bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Gagal kita menasihati di dalam segala hal berarti. Jadi saya percaya, saya yakin nanti pengelola dari yayasan ini, ya saya berdoa supaya para pimpinan yayasan ini tuh punya satu mimpi, ya, untuk menjadikan anak-anak ini bukan hal yang mustahil kan, bisa jadi presiden. Amin. Loh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal bagaimana para pimpinan ini pertama-tama harus membagikan firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan, dan memberikan semangat kepada mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya ini dari kampung, Bu, Pak, yang mengelola. Saya dari kampung, saya dari Slami. Jangan tanya Slami di mana, katanya di peta nggak ada. Karena orang kecil gitu kan. Ya. Saya suka digodain teman-teman saya begini. Masuk Slami, baru juga sama datang, tentu sudah sama jalan. Gitu. Jadi saya nggak pernah terpikir bahwa akhirnya tuh puji Tuhan banget bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi pinter-pinter.
bisa jadi juara dunia, juara All England. Kan gak pernah mikir. Dulu main badminton di kampung, itu awalnya pakai papan, ya kan? Pakai papan, terus kemudian berikutnya pakai bakyak, ya pakai sendal yang dari kayu itu main badminton. Terus saya tahu dari mana? Cence, tahu ya Pak? Dulu kecil main cence nggak? Uang yang tengahnya bolong dikasih kertas, gitu kan? Terus nanti digunting, jadi gitu-gitu main pakai itu. Gak pernah mimpi. Tapi saya bersyukur, saya yakin dan percaya hidup saya tuh ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Asal kita berusaha. Jadi berdoa jelas. Karena saya percaya semua Tuhan rancang buat kalian itu baik loh. Amin. Baik. Tapi baca firman supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan harus melawan keinginan-keinginan yang tidak benar di mata Tuhan, harus dilawan. Saya bersyukur, singkat cerita saja, gak usah panjang-panjang. Dan bagaimana ketika masuk ke dalam pelatnas bulu tangkis, saya juga gak istimewa. Yang lainnya bagus-bagus, saya dipilih karena apa? Karena semangat. Latihan semangat dan pada saat pertandingan itu semangat juga, gak mau kalah. Jadi dipilih. Yang itu satu nih kira-kira begini ngomongnya. Yang satu itu dia mainnya kayak wanang kayak banyak kado. Tapi semangat gitu. Jadi saya dipilih. Dan pada saat di dalam pelatnas saya jelek banget mainnya. Tapi semangat. Saya gak mau kalah dengan yang lain. Jadi ketika yang lainnya selesai latihan pulang, saya masih latihan. Paling tidak tuh latihan servis. Ada besi di situ lantau dan ada besi. Sehingga lama-lama tuh kemampuan saya lebih dari yang lain. Dan memang sebelum saya bertobat, saya nih gak pernah punya pikiran bahwa saya juara di sana, juara di sini. Itu adalah berkat Tuhan, gak pernah punya pikiran. Saya merasa saya juara karena saya latihannya mati-matian dan juga pertandingan juga luar biasa, gak mau kalah. Tapi pada satu saat itu saya sakit. Perut saya sakit, waduh macam-macam. Dan singkat cerita, di dalam keadaan yang sakit seperti itu yang tidak mungkin saya bisa juara Asian Games. Di situ saya mulai terbuka. Karena paling tahu keadaan dan kondisi kita kan kita toh. Gak mungkin lah kita bisa juara. Gak jatuh di dalam lapangan saja lo bagus, tapi bisa juara. Dari situ mulai terbuka. Rupanya selama ini saya bisa juara itu bukan karena saya hebat, tapi karena berkat Tuhan. Amin. Saat itu senang lagi, sakit lagi, juara lagi. Malahan ketika sakit perut, ada lobekan di dalam perut, malah prestasi saya luar biasa, menurut saya paling tinggi. Karena saya juara di All England, ganda putri juara, beberapa jam kemudian main di ganda campuran, juara juga. Jadi artinya tuh double champion, artinya tuh dapat gelar, dua gelar sekaligus di All England. Yang sampai hari ini, entah kapan juga, gak mungkin bisa dipecahkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Semua juara kan cuma satu nomor. Juara tunggal putri, tunggal putra, ganda campuran. Tapi Tuhan izinkan saya bisa juara di ganda putri dan juga juara ganda campuran. Itu semuanya adalah karena Tuhan ini supaya saya saksikan kepada saudara semua, pada adik-adik. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Jadi saya rindu ya. Ketika saya bersaksi seperti ini, kalian dan terutama anak-anak ini harus punya mimpi. Amin. Punya mimpi sesuatu yang gak mungkin itu bisa terjadi. Ketika kita berdoa dan kita berusaha loh, luar biasa ya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saya gak akan panjang lebar. Yang saya inginkan adalah bagaimana di dalam posisi, situasi, kondisi apapun kita, jangan pernah menyerah. Ya, Tuhan tahu, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik untuk kita, kan? Amin. Tapi harus berusaha, berjuang di dalam arena kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Tetap taat setia kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tidak mudah loh. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita ketika kita marah, kita nggak marah, ya. Ketika sakit hati, kita tetap mengampuni. Dan ketika kita punya teman ada masalah, kita nggak manas-manasin dia.
tapi memberikan kesejukan. Jangan marah, gak apa-apa, ampuni saja. Mau lakukan itu adik-adik? Mau ya? Jadi pada saat yang berkelahi satu dengan yang lain, sebaiknya adik-adik ini kasih nasihat apa? Mengampuni ya. Jadi jangan malah nanti terus kelompok-kelompokan saling berkelahi, jangan. Ya, belajar dari kecil untuk bisa mengampuni ya. Jadi saya makan panjang lebar ya, karena saya bicara ini kelompok itu jadi bingung bayangkan ya. Jadi saudara ya, tapi yang jelas adalah kita bisa melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sudah pernah jadi manusia dan kasih contoh buat kita kan. Amin. Saudaraku ya, saya ingin kita membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 29. Inilah yang akan kita contoh. Kita bisa melakukan ya, hal-hal yang benar di mata Tuhan, karena Tuhan kasih contoh ya, dari Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Ayat ini sangat memberi kekuatan buat saya. Ketika saya mengalami hal-hal yang berat di dalam hidup ini, ayat ini memberikan kekuatan buat saya. Saya berusaha, saya berdoa juga supaya saudara-saudara dan adik-adik juga ayat ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan sekaligus buat kita semua. Amin. Kita baca ayat ini dari Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 28 dan 29. Kita baca ayat ke-28 dulu, nanti dilanjutkan dengan ayat 29 ya. Kita baca 1, 2, 3. Mari kepadaku semuanya. Tuhan baik banget loh ya. Tuhan mengundang kita. Ketika kita memiliki beban berat dalam hidup, Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang kecil sudah berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan ya. Kelegaan itu bahasa Jermannya maklong. Maklong artinya itu kan. Jadi Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Lalu ayat yang ke-29 dari Matius pasal 11 ayat 29 kita baca, inilah sifat Tuhan yang harus kita ikuti ya. 1, 2, 3. Pikulah kamu yang berpuasa dan belajar kepadaku, karena engkau kan dan amin dan belajarlah padaku karena aku kan lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan ingin kita memiliki sifat seperti dia, lemah lembut, rendah hati ya. Karena lemah lembut dan rendah hati itu bisa membuat orang yang dengar kita bicara nasihat-nasihat kita yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati memberikan maklum. Amin. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Bahasa Inggrisnya bagus, rest for your soul. Ya kan? Saya suka salah-salah, rest in peace. Jadi saudaraku, maka Tuhan itu ajarin kepada kita supaya kita memiliki sifat seperti dia ya, lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, sungguh sangat sulit untuk memiliki rendah hati ya, karena kita ngalamin juga, saya tahu persis rendah hati itu berat banget. Karena artinya apa? Artinya kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan kadang-kadang harus memikirkan orang lain terlebih dahulu, mengutamakan orang lain sebelum kita. Saya sampai sempat mikir, Pak, kalau saya bertobatnya dulu waktu masih aktif main badminton, jangan-jangan gak pernah jadi juara, Pak. Karena pada saat pertandingan, contoh pertandingan nomor, wah, terus ingat firman, kasihilah musuhmu. Jadi Tuhan baik ya, amin ya. Ya, saya senang hari ini tuh semangat-semangat ya kan. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus firman-Nya itu jadi manusia dan bahkan mati untuk kita, mati karena dosa-dosa kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua ya. Amin. Tuhan, so
saudari sempurna. Itu sebabnya apa mohon kiranya Roh Kudus menyempurnakan dan terus berbicara kepada kami dengan firman ini, supaya semakin hari hidup kami semakin disempurnakan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Bahwa berdoa untuk anak-anakku yang masih kecil-kecil ini, sekalipun mungkin tidak mengerti, tetapi Roh Kudus akan memampukan mereka untuk bisa mengerti. Dan firman Tuhan yang sudah mereka dengar jelas tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah dan kami muliakan, kami sudah berdoa. Amin. Ibu Pendeta Sunda Wiguna, mantan atlet, guru ayam di Bukul-Bukul, badminton. Kiranya dapat memberkati kita semuanya, amin. Amin. Sekarang saya akan mengundang tuan rumah, sahabat-sahabat dari Mobiren untuk kesaksian pujian. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka.
tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan persembahan. Kita akan sebuah pujian. Makanya saya langsung ada di sini nih.
janji yuk. Yuk, janji kita mulai dari orang satu aja ya kak. Oke. Baiklah. Kandidat pertama. Saya panggilkan Ibu Berlian Permata. Sini mana bu, di depan. Dosa pertama, kesombongan dan pelit dengan sesama. Salah melihat, saya emang gak sombong. Gak sombong gimana? Ini catatanmu, seragam. Kamu sombong dan banyak gaya karena kamu kaya. Dan juga kamu pelit dan tutup mata dengan orang yang membutuhkan. Halo, dengar ya kak. Saya tidak kok sombong. Emang kenyataannya saya, harta saya mau impan di mana-mana. Dan saya juga gak pelit. Habisnya saya gak level temenan dengan orang-orang yang cuma punya uang recehan. Nanti harkat martabat saya turun dari mana? Tuh kan, sudah mati saja masih sombong kau. Ibu Alay. Saya
Charles, di dunia ini lagi trending. Jadi kan saya nggak mau ketinggalan zaman. Dan gitu juga, kamu kan lagi ibadah, seharusnya kamu fokus dengan firman Tuhan. Tapi kan saya tiap itu rajin datang ibadah, begitu suka kasih persembahan dan pelayanan loh. Sudah, gak usah pembelaan. Tuhan gak suka gayamu itu. Dosa kedua, gak pernah datang ibadah yuk karena pacaran. Kita berasal dari budaya mana?
kasih. Siapa yang belum angkat lilin? Ya, nanti dapat lilin. Angkat tangan aja yang belum dapat lilin, panitia bisa kasih. Thank you.
Shalom. Shalom. Kok pelan benar ya? Shalom. Shalom. Siapa yang lapar angkat tangan? Saya. Lapar ya? Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa pada saat ini kita dapat merayakan Natal. Dan Tuhan juga berikan cuaca yang indah pada saat ini ya, kita bisa berkumpul di sini. Anak-anak diam sebentar ya. Nanti tambah panjang nih apa sambutannya ya. Kami juga mengucapkan selamat Natal kepada adik-adik dan juga saudara-saudara sekalian yang telah hadir di dalam acara ini. Wah, masih tetas. Berapa yang hadir, Pak? Hah? Tetas tuh, 160-an katanya yang hadir. Ya, 160 hadir. Dan pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada GBI Persada Indah. Ya. Yang begitu indahnya membawakan drama ya, singkat tapi padat. Ya. Kemudian pada saat ini kita juga dikunjungi oleh tamu baru ya, dari Panti Asuhan Mahatika Tunas Mahatika ya, dari BSD yang diwakili oleh Pak Herman. Dan saya di sini. Ya, ini Pak Herman ya. Salah satu pembina ya, Pak. Kemudian kita kedatangan tamu juga dari YBBI ya, tamu yang baru pertama kali menghadiri Natal ini ya. Dan di mana pada saat ini PD Immanuel pernah kunjungan ke YBBI di Sentul ya, sangat terkesan pelayanan kita di sana ya. Dalam hal ini Ibu Rita ya, yang telah mendampingi YBBI maju ke depan, silakan. Jadi sudah 14 tahun yang lalu kita ada di Sentul. Jadi silakan Bapak Ibu
sekali karena ini sebenarnya kenal Pak David ini dari grup yang Tuhan sendiri atau saya nggak ngerti. Jadi waktu itu Tuhan bawa juga ke depan ini pertemuan itu saya merasa bahwa pertama kali saya ketemu dengan Ibu Chen itu dari Facebook, kemudian dia invite saya pakai WA group dan saya bilang waktu dia ketemu ini siapa saya tanya begitu kemudian dia ketemu saya secara pribadi kemudian kita ngobrol dan saya bilang sama dia ini mungkin rencana Tuhan saya nggak tahu ke depan mau seperti apa tapi ini adalah rencana Tuhan buat kami buat saya bilang pasti Tuhan punya rencana nanti ke depannya kita mau jadi apa saya nggak ngerti dan ternyata memang dari situ kami diperkenalkan di grup itu Surabaya dan juga kenalan pada itu juga ini pertama kali juga saya ketemu dia saya belum pernah ketemu kemarin dia ke breaking saya juga nggak ketemu dan ini adalah satu hal buat saya adalah mujizat bagi kami karena pertemuan-pertemuan yang Tuhan atur yang kami alami itu semuanya Tuhan punya rencana indah dan kami bersyukur karena kami diundang ke tempat ini bisa malam bersama-sama dan bisa mempersembahkan pujian buat teman-teman yang ada di sini juga bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu jangan tunggu sampai teman-teman atau saudara kita terkena narkoba jadi kalau sekarang saudara mau lihat tentang narkoba seperti apa jangan lihat yang di Facebook karena kadang-kadang berita-berita yang sebenarnya itu belum tentu benar jadi ayo bersama-sama bergandengan tangan bersama-sama dengan kami kita bantu bangsa ini walaupun itu mungkin kecil kita sharingkan bahwa bagi kami breakthrough yang bisa menyembuhkan kecanduan narkoba itu cuma Tuhan usaha apapun akan susah tapi cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan cuma kami yang bersandar sama Tuhan kita bisa sembuh dari narkoba kalau kita jauh sama Tuhan pasti tidak akan jatuh lagi jadi itu yang membuat kami bisa melayani walaupun itu hanya kecil bagi Indonesia tapi kami merasa bahwa kami bersama-sama bisa bergandengan tangan untuk melayani bangsa ini terima kasih Bu Rina. Tadi kita masuk ke dalam ruangan ini ya, itu kan dapat kupon atau voucher. Siapa yang belum dapat kupon? Nah, kupon itu ya untuk kita makan dan juga hadiah souvenir. Ya, jadi tanpa kupon ya mungkin Anda tidak bisa terima hadiah itu. Ya, jadi tolong disimpan baik-baik. Ya, itu kupon makanan itu ada 4 menu ya. Itu jangan sampai hilang. Jadi saudara bisa menukarkan kupon tersebut di warung itu. Nah, sebelum kita makan ya, adik-adik lihat ya. Sebelum makan kita akan melihat video ya tentang. Makanan yang dimakan oleh beberapa sosial kita. Ya. Pertama-tama kami bersyukur untuk cuaca yang memang luar biasa. Baik. Kita mau bagi-bagi hadiah.
Nah, sambil menuju panitianya pada datang, adik-adik saya minta yang di sini dulu dan dari YBMI pendamping Tunas Mahardika, tolong bisa bantu pendamping dari Tunas Mahardika. Di bawah kursi ada nomor, silakan ambil. YBMI juga ada mungkin, silakan. Silakan ambil hati-hati biar nggak robek. Dari papan itu juga cari. Ambilnya hati-hati biar nggak robek. Nah, 1, 2, 3, 4 ini bisa ambil lagi ya. Satu orang satu. Gak apa-apa, Pandri. Satu orang satu, cukup kok, satu. Yang udah dapat maju ke depan. Yang udah dapat maju ke depan. Hati-hati. Baris ke sana. Nah, terus. Siapa yang udah dapat, silakan. Terus, maju ke depan. Iya kan kalau yang ada. Ayo maju. Dari video sih. Ayo, Pak David. Siapa lagi nih? Mau pegang, Elif. Ada dua lagi bisa maju. Elif. Ayo sekarang. Udah dapat semua, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul 12? Adanya betul 12 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Silakan sekarang yang ada di panitia, silakan cari setiap nomornya. Belum dikasih dulu, dampingin, berdiri di samping kanan kirinya. Jangan didampingin. Cari, panitia cari, dampingin. Ayo. Dampingin, berdiri di sampingnya. Di sini masih kosong. Oke, udah? 1, 2, 3.